Hey guys, nah akhirnya datang juga nih mainan yang udah gue PO ya. Tadinya gue pikir PO-nya bakal lama banget ya, karena gue dapet PO-nya ini harganya lumayan di bawah harga pasaran ya. Jadi gue seneng banget ini udah datang. Nanti gue akan share ke kalian di mana tempat gue belinya. Tapi setelah kita unboxing dulu nih, ini baru banget datang ya. Jadi masih di slotip ininya. Kita unboxing sama-sama. Wow, gila. Boxnya gede banget ya, kacau. Lihat nih boxnya, segini nih. Oke, kita buka. Seperti khas mainan ini ya, third party dapat kardus tebel yang seperti ini, tapi kardus aslinya ada di dalam. Keluarin. Wow, gila, keren banget, aduh. Nah, ini guys, kardus aslinya original, apa misalnya? Venerable OV01. Nah, udah pada tahu ya, ini isinya apa ya? Jadi ini adalah mainan third party, knockoff dari mainan Studio Series ya, di oversize dan sedikit di retail juga. Oke, untuk detailnya nanti kita akan lihat ya. Oh ya, untuk boxnya sendiri nih bisa dilihat merah gini ya, dan ada sedikit kayak ilustrasinya sini, nggak kelihatan kalau dari kamera ya. Tapi ada si Sentinel Prime yang ada di sini nih. Oke guys, kita buka langsung. Ya, ini dia. Kardusnya ini lebih tipis ya. Wow, gila. Ini dia. Oke, di dalamnya kita dapat seperti ini ya. Ada buku manualnya seperti ini. Lihat, ini dia. Mudah-mudahan nggak ada yang kurang ya. Sama kita dapat ini. Ini backpacknya ya. Agak sedikit platforming, agak beda sama mold aslinya di Studio Series-nya Hasbro. Nih, terus kita juga dapat ini cap-nya. Wah, cap gua ketekuk lagi. Jadi bengkok ini. Nah, ini ntar pakai hair dryer dulu nih. Nah, ini cap-nya seperti ini. Nah, karet ya. Bahannya lentur. Catnya bagus, ada artikulasinya. Terus dapat ini ras cannonnya, ras cannon apa yang namanya ya? Ini dia. Terus kita dapat shieldnya. Shieldnya seperti ini. Nanti plastiknya gue buka ya setelah gue kirim ke meja review aja. Ini shieldnya. Terus kita dapat pedang-pedangnya. Seperti ini. Ada 4 ya, yang ini part aslinya yang buat di transform, yang ini aksesoris pedang biasa ya. Jadi optionnya banyak banget nih, gua suka banget optionnya banyak. Jadi gua pikir untuk harganya ya, harganya nanti gua kasih tahu juga, ini worth it banget. Ini dia, gua buka. Wow, gila figurnya. Berat guys, cakep banget. Oke, ini dia jadi unboxingnya. Habis ini gua akan pindah ke meja review ya, dan kita lihat detail figurnya. Stay tune ya.